Di leher pun sam seperti ini dan pun sam. Aku meletakkan kedua tangannya di pinggangku pegang mon saat kita dansa. Kau ingin berdansa? Kami perlahan menggerakkan tubuh kami berdansa diiringi irama dan melodi pacil bel kanan yang ku senandungkan. Saling menatap satu sama lain sambil mengatakan I love you. Itu saja yang mon inginkan. Well, sedikit kataku malu-malu dan melingkarkan lenganku di lehernya. Mon akan melingkarkan tangan di leher Kun Sam seperti ini, dan Kun Is emek. Aku meletakkan kedua tangannya di pinggangku pegang Mon saat kita menari pelan. Bisakah kita berciuman sambil berdansa? Tentu saja. Jika Kun Sam tidak malu, bisakah kita bernyanyi helikopter sambil berciuman? Aku ingin dunia tahu lagu itu, lakukan saja. Hahaha. Kun Sam berdansa bersamaku dan membungkuk untuk menciumku. Jadi pernikahan kami akan sederhana dengan canon ini dan lagu helikopternya sebagai musik latar belakang. Tidak harus mencolok. Aku lebih suka yang seperti ini saat kami tengah berdansa. Hunsa mengerutkan dahinya dan berhenti total sebelum meletakkan tangannya di atas matanya. Aku tiba-tiba sakit kepala agak. Apa yang terjadi, Kak? Laku memandangnya dengan penasaran. Suasana romantis yang kami ciptakan menghilang dalam sekejap saat dia bertingkah seperti itu dan itu sangat mengkhawatirkan Tidurlah di sofa dulu Naka Mon akan memberimu obat dia mengerang saat aku membantunya duduk Tidak apa-apa aku akan membaik setelah aku berbaring di pangkuanmu sebentar dia menarikku untuk duduk dan berbaring di pangkuanku Tolong tepuk-tepuk kepala kukun Sam memang keras di luar namun lembut di dalam jika kau tidak mengenalnya dengan baik, kau tidak akan tahu bahwa ada saat-saat dia suka. Seseorang menepuk kepalanya atau memainkan rambutnya ketika ia berbaring. Aku melakukan apa yang dia minta, tetapi aku terus bertanya penuh perhati-hatian. Sakit kepalamu belum hilang? Aku tidak akan mati. Kapan terakhir kali kau pergi ke dokter? Itu hanya migrain, tidak perlu pergi ke dokter. Lebih baik pergi untuk memeriksa Jangan buat Mon khawatir, Hun Sam harus rutin mengunjungi dokter. Setidaknya untuk pemeriksaan. Bagaimana topiknya berubah dari pernikahan kita menjadi pemeriksaanku? Dia mengerutkan, dahinya tidak setuju, seperti anak yang keras kepala. Aku tidak suka ke dokter. Mereka sering membesar-besarkan dan membuat kami gugup. Apakah migrainmu didiagnosis oleh dokter atau olehmu? Ini tidak akan berhasil, Kau harus pergi menemui dokter. Jika kau tidak mematuhi istrimu, siapa lagi yang akan membuatmu patuh? Matanya jadi terbuka lebar, dan dia bangkit untuk duduk dengan wajah berkerut karena disebabkan sakit kepalanya. Dia tampak bersemangat dengan kata istri yang baru saja kugunakan. Kau mengakui bahwa kamu adalah istrinya. Ayo, buat kesepakatan! Jika kau berjanji untuk pergi ke rumah sakit, aku akan menjadi istri setiap saat. Maksudmu itu? Ha. Ka, tapi kau harus pergi atau aku akan menjadi suami. Iya, menjadi suami kadang bagus, Kunsang mengatakan, ini dengan wajah tanpa ekspresinya yang polos. Aku tidak masalah dengan peran apapun, tetapi aku suka saat kau menyebut dirimu istri. I. Kalau begitu sepakat, pergi ke dokter untuk menenangkan pikiranku, Mon ingin Kunsang sehat dan bersama Mon sampai kita tua. Maukah kau membersihkan kotoran dan kencingku juga? Kalau bukan Mon, siapa lagi? Apa kau sangat mencintaiku? Tentu saja dia berbaring di pangkuanku dan tertawa bahagia. Cinta kami bermekaran, sama seperti PT. Untuk PKT masih antara menyala dan padam hanya PJ yang tidak bertugas sama sekali yang tersisa. PKT mengundang semua orang untuk pergi menengok bayi yang baru lahir di rumah Pelim. Awalnya Hun Sam ragu-ragu karena tidak ingin kesal kalau, kalau Pei mencoba memisahkan kami lagi. Tapi ketika Pak Kato mengatakan bahwa jika bukan karena Pei kami tidak akan bersama. Mau tidak mau Hun Sam harus datang tanpa dapat menyala. Kira-kira apa yang terjadi di park? Selanjutnya ya gue es. Oke gue es kalau banyak yang suka video spoiler. Gap 3 Seri Sasan 2 tinggalkan like, comment, and share ya. Terima kasih, nanti mimin lanjut part 13-nya ya.